Pemerintah Kabupaten Berau melalui DLHK sebagai yang punya kewenangan sudah menetapkan bahwa keadaan Sungai Segah adalah pencemaran. Bahkan pihak Polres Berau pun sudah juga melakukan pergerakannya dengan melakukan serangkaian penelitian, bahkan mendatangkan tenaga ahli yang informasinya dari ITB. Lalu bagaimanakah pendapat ahli dari Universitas Mullah Warman melihat apa yang terjadi di Sungai Segah ini? Saudara, saksikan liputannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalan dulu Pak ya, biar publik tahu siapa tahu Pak. Silakan Pak, kenalkan diri Anda. Nama saya Ibrahim, sehari-harinya saya bertugas sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Umum. Saya mengajar yang terkait dengan evaluasi kesuburan lahan, reklamasi lahan, juga kesuburan tanah dan pemupukan. Jadi saya berkecimpung selalu di bidang tanah, yang mungkin tujuan akhir kita akan nanti kembali ke tanah. Oh, oke, siap. Juga tercatat sebagai tim penilai AMDAL di Berau ini. Kemudian pada tahun 2002 saya pernah melakukan, 2004 saya pernah melakukan penelitian mengenai kerusakan das akibat kegiatan penambangan emas. Tapi sudah berlalu waktu itu. Kemudian sempat beberapa kali juga saya melakukan penelitian di Berau ini terkait dengan misalnya evaluasi kesuburan lahan, kemudian reklamasi lahan yang terkait dengan tambang batu bara. Artinya terkait Bapak di Berau kaitan dengan lingkungan khususnya sudah tidak diragukan lagi. Betul, ya. Baik oleh publik, oleh pemerintah maupun oleh pihak lain. Pertanyaan kami yang pertama, Pak. Ya. Bapak tahu apa yang terjadi di Sungai Segah? Ya, saya juga mendengar dan juga melihat ya yang kejadian terjadi di Sungai Segah. Sebagai sesama warga Kalimantan Timur, saya juga ikut prihatin ada permasalahan lingkungan di Sungai Segah ini. Nah, tentunya saya berharap bahwa permasalahan lingkungan ini bisa teratasi, kemudian tidak berkembang menjadi masalah yang bisa menjadi konflik sosial. Karena bagaimanapun bahwa Berau ini aktivitas ekonominya kan cukup tinggi, selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan pertambangan atau kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang umumnya selalu berbenturan pada lingkungan. Tetapi bagaimanapun kita juga harus menyadari bahwa untuk memajukan satu daerah itu dibutuhkan sebuah kegiatan ekonomi. Tetapi kita harus mencari titik keseimbangan ya, titik keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Di titik temu itu kita mencari, jadi bagaimana bahwa Berau ini tetap maju dari sisi ekonomi tapi juga kelestarian lingkungannya bisa terjaga. Contoh yang paling nyata begini, ada sebuah negara yang dulu namanya Nauru ya. Nauru itu terletak perbatasan antara Australia dengan kalau nggak salah Papua, negara Nauru. Negara itu negara yang sangat makmur dulu karena dia memiliki tambang fosfat. Jadi saking makmurnya negara itu, masyarakat yang menganggur pun digaji. Tetapi karena pembangunan yang tidak terkontrol, kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol menyebabkan hampir 80% terjadi kerusakan fatal terhadap negara tersebut. Sehingga sekarang negara itu termasuk negara-negara miskin di dunia. Tapi masih ada negaranya. Kan? Masih ada negaranya. Silahkan bisa nanti di search Google Nauru. Itu kasus yang paling fatal terjadi tentang kerusakan lingkungan dan dropnya ekonomi masyarakat. Kalau yang Bapak lihat di Sungai Segah sendiri, kira-kira bagian dari kerusakan lingkungan atau fenomena alam? Ini wajib kami tanyakan. Ya. Sebab 2015 lalu, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Lingkungan Hidup, ya, itu menyatakan bahwa 2015 itu adalah fenomena alam. Kalau dari keahlian Bapak melihat yang terjadi di Sungai Segah ini, layakkah itu disebut fenomena alam atau sesuatu yang lain? Oke, begini. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak itu, saya tidak bisa langsung menyatakan ya atau tidak. Karena untuk menjawab itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya. Pertama kita membuat hipotesis atau asumsi ya. Hipotesis atau asumsi itu adalah dugaan-dugaan yang didasarkan pada
kemampuan yang bersangkutan, dasar-dasar keilmuannya. Kemudian kedua adalah literatur-literatur yang mendukung hal tersebut. Setelah itu jika kita muncul sebuah hipotesis yang cermat, kita akan menetapkan melakukan pengambilan sampel, ya, mengambilan sampel dengan titik-titik yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian kita melakukan analisis mengenai hasil dari pengambilan sampel tadi. Setelah itu kita melakukan pembacaan terhadap sampel tersebut. Baru kita bisa menarik kesimpulan ini seperti ini, seperti ini. Saya akan berbicara mengenai asumsi, ya. Hipotesis ya, dugaan. Hipotesis, dugaan. Asumsi itu untuk pengertian umum, tapi hipotesis itu dalam pengertian ilmiah. Nah, jadi menurut hemat saya bahwa ini memang kasus eutrofikasi, ya, eutrofikasi. Apa itu pak? Eutrofikasi itu sebenarnya satu peningkatan kelarutan unsur hara atau nutrisi yang tinggi sekali yang terjadi pada air, ya, baik air danau, baik sungai, juga bisa di lautan. Itu eutrofikasi namanya. Eutrofikasi, trop itu artinya subur, jadi peningkatan kesuburan. Dalam kondisi tertentu sebenarnya dalam hal ini kesuburan yang dimaksud meningkat apa? Ganggang atau apa? Kesuburan itu adalah ini, definisi kesuburan itu dia terkait sama unsur hara. Jadi kalau unsur hara ya. Jadi kalau kesuburan tanah adalah kemampuan tanah menyediakan hara dalam jumlah cukup dan tersedia dalam keadaan berimbang. Di air juga unsur hara itu larut. Kelarutan unsur hara di air itu dia berfungsi untuk menyediakan pertumbuhan-pertumbuhan apa namanya plankton, ya, bagi makanan ikan misalnya. Juga dia bisa dimanfaat oleh tumbuhan-tumbuhan air seperti eceng gondok, ya. Itu sebenarnya. Jadi kesuburan itu terkait sama kelarutan hara atau nutrisi atau vitamin lah kalau manusia. Okay. Nah, jadi fenomena ini saya juga memang merupakan satu eutrofikasi atau terjadinya peningkatan kelarutan nutrisi pada air sungai sungai segar, ya, pada sungai segar. Nah, kelarutan ini jika dalam kondisi normal, jika dalam kondisi normal tidak terjadi lonjakan dari plankton atau ganggang, ya. Tapi kalau peningkatan nutrisi ini tinggi, terutama fosfor dan nitrogen, itu akan terjadi peningkatan ganggang, ledakan atau booming istilahnya, ya. Blooming. Ya, blooming. Jadi blooming itu bisa ganggang hijau atau bisa ganggang merah, tergantung pada bagaimana kasat mata kita melihatnya, ya. Dan itu tergantung pula pada yang dominan ganggang di situ apa. Jadi sebenarnya secara ini ganggang itu memang sudah ada di air itu, tapi karena nutrisinya menjadi faktor pembatas, terutama fosfor, sehingga dia tidak bunyi. Nah, ya, kaitannya dengan karena Bapak mengetrofikasi, dalam etrofikasi kan untuk melihat apakah itu alamiah atau ada campur tangan manusia, ya, kan ada 4 indikator yang bisa dilihat. Bapak bisa sebut, bisa jabarkan 4 indikator itu? Sebentar, sebelumnya saya akan jelaskan bahwa eutrofikasi itu memang ada dua. Ada yang disebut yang terjadi secara alami, ada yang dia terjadi berdasarkan aktivitas manusia. Ya, gitu. Yang terjadi secara alami itu biasa disebut dengan, kalau di daerah kita, terutama saya di Samarinda, disebut dengan bangai. Bangai. Pernah dengar bangai, ya? Saya orang Banjar, kan punya orang Samarinda juga. Bangai, yang kita biasa turun ngambil ikan ramai-ramai. Itu eutrofikasi terjadi alami, biasanya dia terjadi ketika musim kemarau panjang, kemudian terjadi hujan. Ketika musim kemarau panjang, berbagai vegetasi itu tumbuh di daerah-daerah yang sebenarnya tadi terendam air. Ketika terjadi hujan lebat, tergenang, maka terjadi pembusukan. Nah, pembusukan itu juga bisa menyebabkan tersedianya nutrisi tadi dalam jumlah yang besar. Tapi itu umumnya terjadi tidak dalam rentang waktu yang panjang. Jadi mungkin sekian hari dia sudah hilang. Tapi kalau misalnya eutrofikasi yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu umumnya misalnya disebabkan oleh tumpukan yang paling besar, ya, tumpukan yang dilakukan pertanian atau perkebunan. Kedua, yang disebab bisa dipengaruhi limbah organik. Salah satu limbah organik misalnya pakan ikan. Pakan ikan yang bisa mengandung fosfor atau nitrogen bisa. Dan ketiga, limbah organik seperti deterjen, bukan sabun, ya. Deterjen itu ada fosfor di dalamnya, itu sekian kelarutannya sekitar 4 ppm. Jadi apa sebenarnya ciri-ciri eutrofikasi? Ciri-ciri eutrofikasi tadi seperti yang Bapak tanyakan tadi ada 4 sebenarnya. Satu, dia terjadi pada musim pancaroba. Memang dua kejadian itu terjadi, 2015 maupun 2019, pancaroba semua. Sangat terpenuhi. Kedua, terjadi perubahan warna air.
Oke, terjadi sama. Sekarang warnanya hijau. Ya. Jernih dan hijau. Dua, salah pertemuan. Hijau. Tiga, keruh biasanya. Ini enggak ya? Keruh ini tidak terjadi karena faktanya jernih. Ya. Oke. Keempat, terjadi kematian massal. Kematian massal terjadi ikan. Iya. 2015 maupun 2019. Iya. Nah, ketika dari empat syarat ciri identifikasi itu tiga terpenuhi, sudah tiga terpenuhi, satu tidak terpenuhi, ya. Apa maknanya ini bagi Bapak sebagai seorang ahli? Ini sebenarnya saya tanggal yang besar, ya, karena karena berbagai literatur tidak menunjukkan bahwa identifikasi itu menyebabkan kebeningan, apalagi terjadi koagulasi. Ya. Saya dengar dari beberapa teman kan terjadi koagulan. Saya bertanya yang besar, artinya di sini ada dua persoalan yang menjadi satu, ya, yang bisa membuatkan menyebabkan terjadinya koagulan itu kan hanya bahan koagulan yang secara garis besar bagi dua, ya, ada yang padat dan ada yang cair. Yang cair itu umumnya disebut dengan PAC, ya, polyaluminium chloride namanya. Yang dia padat itu tawas. Tapi penggunaan tawas itu jarang dilakukan karena apa? Kenapa jarang dilakukan? Karena memerlukan biaya yang lebih besar daripada PAC. Kemudian PAC itu solub sifatnya, artinya dia mudah larut. Jadi kemungkinan besar memang ada juga hubungannya dengan PAC, ya? PAC yang menyebabkan dia membentuk koagulan tadi. Kalau bicara PAC, berarti PAC itu kan tidak hanya digunakan di industri perkebunan. Tapi juga di industri pertambangan dan bahkan PDAM sendiri juga pakai. Iya. Pada industri-industri yang seperti Bapak ceritakan tadi, ya, dia menggunakan PAC. Tambang dan sebagian sawit juga ada PAC menggunakan tadi. Terus kalau pakai bahasa sederhana nih, biar publik melihatnya, penjelasan Bapak ini gampang. Mereka tidak bingung apa yang dimaksud. Intinya kan kalau eutrofikasi tadi, Bapak bilang kan ada dua, alami dengan campur tangan manusia. Iya. Kalau alami, apakah itu disebut fenomena alam? Kemudian kalau campur tangan manusia, apakah itu bisa disebut dengan penyebaran? Kalau bahasa gampang. Saya kira kalau memang itu campur tangan manusia, memang bisa kita katakan sebuah pencemaran. Pencemaran kan? Ya. Kalau alami tadi fenomena alam. Fenomena alam. Tapi fenomena alam itu biasanya tidak berbolak-balik dia. Jadi sekali terjadi kret, selesai. Tapi kalau dia kembali lagi. Apalagi ini kan ada korelasi dengan intensitas curah hujan. Betul. Ketika intensitas curah hujan terjadi perubahan warna, kemudian intensitas curah hujan terjadi perubahan warna. Oke. Tapi kita harus masuk ke dalam apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia terjadi? Kan kita nggak pernah nyinggung. Betul. Saya baru berbicara masalah gejala, ya. Yeah. Dalam beberapa literatur sebenarnya terjadinya yang namanya eutrofikasi itu disebabkan oleh limpahnya nutrisi seperti yang saya katakan. Tapi saya tidak fokus tadi kan pada nutrisinya apa. Sekarang saya coba fokus pada nutrisinya itu fosfor dengan nitrogen. Tapi nitrogennya masih debatable. Sedangkan kalau fosfor itu sudah pasti hampir sebagian besar ahli-ahli menyatakan fosfor. Ada keterbatasan kelelahan fosfor di dalam air umumnya itu kalau nggak salah sekitar di bawah 1 ppm. Tapi ketika terjadi peningkatan fosfor antara 35 sampai 100 ppm, itu kecenderungan menjadi meledaknya populasi dengan tadi yang blooming. Ya, blooming. Meledak, ya. Itu yang menyebabkan terjadinya perubahan warna, baik berwarna hijau-hijauan atau kemerah-merahan. Kalau bicara fosfor, artinya hipotesisnya, ini kita masih dalam kerangka hipotesis, ya, kan? Hipotesis. Ketika kita bicara dalam kerangka hipotesis meledaknya karena faktor fosfor, industri apa yang kemungkinan besar memakai fosfor dalam jangka besar, kalau menurut pengalaman Bapak? Jadi begini, sebenarnya kan unsur hara dalam tanah itu dibagi dua, unsur hara makro sama unsur hara mikro. Unsur hara makro itu yang diberikan tanam dalam jumlah besar, CHONSPSMG, ya. Nah, kemudian pemupukan itu kan pada kegiatan-kegiatan pertanian atau kegiatan perkebunan, pupuk utama yang digunakan itu kan NPK unsurnya. Tentu mau bisa mengerti cara saya kemana, saya paham. N itu kan biasanya urea, ya. P itu TSP, ya. Kita fokus ke sana dulu. Kita harus mengerti bahwa karakteristik pupuk-pupuk itu berbeda-beda. Nitrogen itu dia terlarut dalam bentuk NH4 positif dan NO3 negatif. Nitrogen itu mudah hilang, ya, mudah tercuci dan mudah mengalami yang namanya denitrifikasi. Sedangkan fosfor itu dia terlarut dalam bentuk H2PO4 negatif, HPO4 negatif, ya, dan itu dia mudah sekali tercuci. Dia mudah masuk dalam larutan runoff,
kemudian dia masuk dalam aliran-aliran paret-paret kecil yang nantinya bermuara ke sungai. Eutrofikasi itu, sekali lagi saya katakan ini asumsi ya. Oh iya, masih hipotesis. Eutrofikasi itu terjadi bisa yang umumnya disebabkan oleh fosfor, peningkatan fosfor, karena dua hal. Satu, ada fosfor yang dalam bentuk pupuk dia larut, tapi secara fisik dia ikut mengendap di dalam dasar sungai. Tapi ada yang dia terlarut dalam bentuk ion tentang H2PO4 negatif, H2PO4 negatif. Itu bentuk yang tersedia langsung tadi, yang saya sebut H2PO4 negatif, H2PO4 negatif tadi, bentuk yang tersedia langsung, itu bisa langsung dimanfaatkan oleh ganda. Itu yang menyebabkan tiba-tiba blooming. Tapi kalau yang mengendap tadi, yang mengendap tadi butuh proses dia. Jadi bisa jadi yang di atas habis, ini lepas lagi dia ke atas naik. Itu yang kembali lagi dia. Kalau secara sederhana Bapak ngelihatnya, berdasarkan ilmuwan Bapak, pengalaman Bapak, referensi yang Bapak punya dan segala macam, ini fenomena alam atau pencemaran? Kalau menurut saya bukan fenomena alam, tapi memang aktivitas manusia. Aktivitas manusia, eutrofikasi karena campur tangan manusia ya? Aktivitas manusia. Tinggal untuk menguji hipotesis ini, saran Bapak kepada pemerintah? Kalau saran saya kepada pemerintah, satu ya, bahwa lakukan pengambilan sampel dengan sistem sistematis. Lakukan pengambilan sampel sistematis. Kedua, bahwa jawaban untuk sebuah bukti eutrofikasi itu, satu, lakukan analisa mengenai berapa keluaran fosfor yang ada pada air. Dua, seberapa besar kerapatan ganggang pada air tersebut. Ya. Ketiga, seberapa besar kelarutan oksigen yang ada pada air. Karena ada standarisasi kelarutan oksigen pada air. Nah, eutrofikasi itu kan prinsip dasar terjadi kompetisi sebenarnya. Kompetisi pengambilan oksigen antara ganggang yang ada di permukaan dengan ikan yang ada. Yang jadi sulit, Pak, ini bagi kami ya, kacamata kami melihatnya. Ketika kita ngeriset pengetahuan sederhana saja melalui Mbah Google kalau bahasakan anak muda sekarang, tingkat kesadaran pemerintah, kita bicara pemerintah Indonesia per kabupaten yang ratusan kabupaten itu, tingkat kesadaran pemerintah daerah di kabupaten atau kota itu untuk sadar betapa penting kasus kerusakan lingkungan dan melakukan sebagaimana yang saran Bapak tadi untuk apa namanya melakukan pengujian secara ilmiah dengan tata cara yang memang ilmiah. Tingkat keengganannya sangat tinggi. Maksudnya enggannya tinggi itu faktornya kemudian lebih berbicara biaya besar. Padahal menurut kami kerusakan lingkungan itu jangan bicara biaya, tapi dampak yang ditimbulkannya bisa blooming. Kalau kita kembali ke bahasa Bapak, dia bisa terjadi ke segala multi tafsir, ke multi anu lah, multi dampak lah. Menurut Bapak sendiri gimana? Ketika memang pemerintah berpikirnya selalu faktor biaya. Saya itu tidak komen, terlalu begitu paham saya hal terkait sama biaya ini. Saya hanya spesifikasi keilmuan saya terkait sama hal-hal yang sifatnya ilmiah. Oh, gitu. Kalau itu hubungan sama kebijakan pemerintah. Kalau begitu, terima kasih Pak. Ya, itu aja dulu. Ya, terima kasih. Oke. Sukses Pak.